Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran. Ini adalah bagian ketiga daripada pelajaran The Just Shall Live by Faith. Kita mulai di Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat wajah yang bersinar-sinar. Tetapi dengan duka, roh itu broken. Artinya kayak patah semangat. Jadi kita bisa lihat bahwa penting sekali untuk kita bersuka cita. Karena kalau kita sedih, dan sedih ini banyak alasannya, tapi sedih itu membuat kita punya spirit broken. Berikut dikatakan, hati yang gembira seperti obat, tetapi broken spirit mengeringkan tulang. Artinya tulang kropos benar-benar gara-gara orangnya sedih, nggak bersuka cita. Di 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, di atas segala-galanya, Yohanes menginginkan bahwa kita ini prosper, artinya prosper bahasa Indonesia adalah makmur, berkelimpahan dalam kesehatan jasmani, sebagaimana kita pun prosper dalam kita punya soul atau kehidupan rohani. Jadi a merry heart itu adalah prosper kita punya soul, dan kita punya tulang-tulang pun, kita punya tubuh pun akan prosper. Jadi kita punya tubuh ini sangat dipengaruhi dengan kita punya spirit, kita punya sikap, bahwa bagaimana sikap saya dalam kehidupan saya itu akan mempengaruhi saya punya tubuh secara jasmani. Di kutipan berikut, sebagaimana seseorang berpikir, demikian juga orang itu. Artinya dia punya tubuh, dia punya keberadaan itu adalah keberadaan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Sekali lagi, pikiran kita itu mempengaruhi kita punya tubuh. Kita punya spiritual life sangat mempengaruhi kita punya physical body, ya. Dikatakan di sini, pikiran-pikiran yang jahat destroy the soul, membinasakan kita punya jiwa. Kecuali ada usaha yang sangat intentional untuk mempertahankan atau selalu memikirkan pikiran-pikiran kita ditujukan kepada Kristus, grace tidak bisa diungkapkan dalam kehidupan kita. Artinya grace itu kita tidak bisa ungkapkan dalam kehidupan kita, atau kita tidak menerima grace kalau pikiran saya itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Oleh sebab itu kita harus selalu fokus dan pilih untuk memikirkan hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif itu adalah hal-hal yang akan menyalurkan grace di dalam kehidupan saya. Hal-hal yang negatif itu akan membendung grace dalam kehidupan saya. Pikiran seseorang harus terlibat dalam peperangan spiritual. Artinya, peperangan itu ialah saya pilih untuk mau entertain, atau saya mau melayani pikiran-pikiran yang negatif, atau pikiran-pikiran yang positif. Di situ peperangan spiritualnya. Dan setiap pikiran saya itu harus saya brought into captivity. Artinya, harus dikasih masuk dan ditutup. Dia punya pintu. Pintu pikiran saya untuk menurut akan Kristus. Artinya saya harus menjadi hambanya Kristus. Pikiran saya itu kan. Kita sudah belajar di Roma 7. Kita itu adalah hamba tergantung dari siapa yang kita turuti kan. Tergantung dari apa yang berdiam dalam saya punya flesh. Dan kita punya pikiran itu harus kita pertahankan untuk penurutan terhadap Kristus. Semua kebiasaan-kebiasaan kita harus dibawa di bawah kontrolnya Tuhan. Artinya kita harus izinkan pikiran kita itu dikontrol dengan kuasa Tuhan. Dan itu adalah pilihan kita. Itu enggak otomatis. Itu adalah kita punya pilihan. Dan peperangan manusia itu ialah untuk pilih apa yang dia izinkan untuk masuk dalam pikirannya, sehingga itulah yang dia pikirkan. Karena apa yang masuk dalam pikiran itu akan sangat mempengaruhi kita punya tubuh jasmani, dan tentu saja kita punya keselamatan. Yang saya mau kasih tunjuk di sini ialah hubungan pikiran manusia dengan tubuhnya. Sangat ada hubungannya. Di letter 123 dikatakan, pikirlah hal-hal yang kudus, yang murni dan yang benar. Karena the security, ya, security adalah keamanan, satu-satunya keamanan untuk jiwa manusia ialah kalau yang saya pikirkan itu yang benar, yaitu hal-hal yang kudus. Artinya, untuk memikirkan hal-hal yang tidak kudus,
itu bukan benteng yang membentengi jiwa saya. Jadi pikiran saya itulah yang membentengi saya punya jiwa. Kita harus, kita punya pikiran itu harmonis dengan pikirannya God, the mind of Christ, kan? Dan kalau kita punya pikiran selalu difokuskan terhadap Kristus, hal-hal yang kudus, hal-hal surgawi, kita bisa menang atau kita bisa berada di tempat yang lebih tinggi daripada tempat-tempat di mana biasanya kita jatuh dalam penggodaan. Artinya kita bisa luput dari semua penggodaan dan tidak jatuh dalam penggodaan kalau pikiran kita itu kita gunakan untuk memikirkan hal-hal surgawi. Dan hal-hal yang tadi kita baca, yang sedih, yang stres, yang pikir bagaimana gini, bagaimana begitu, dan semua itu nggak akan membendungi kita punya jiwa dari penggodaan, sehingga kita sedang membuka pintu untuk jatuh dalam penggodaan. Lalu kita pilih, kita memikirkan hal-hal yang bukan surgawi. Nah, di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudara, perhitungkanlah semua itu menjadi satu sukacita waktu kamu sedang digoda. Kita lihat di sini, orang yang digoda itu nggak akan jatuh kalau pikirannya dipenuhi dengan hal-hal surgawi. Dan walaupun kamu sedang digoda, perhitungkanlah itu sebagai sukacita. Kenapa sukacita? Nah, apa itu sukacita? Apa itu joy? Kita tahu di Galati 5 ayat 22, joy adalah buah roh. Dan buah roh adalah long suffering. Long suffering adalah panjang sabar, dan iman itulah buah roh. Artinya, waktu saya digoda untuk sedih dalam hal-hal duniawi, waktu saya digoda untuk cemas dan takut dan khawatir, disitulah saya sedang membina atau Tuhan sedang mau menghasilkan buah roh dalam saya. Karena buah roh itu akan dihasilkan di saat saya pilih untuk pikir hal-hal yang positif, sementara saya sedang digoda untuk jatuh dan memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi nggak bisa menghasilkan yang positif kalau saya jatuh dan pilih untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Karena itu tidak akan menghasilkan buah roh. Di ayat 3 dikatakan, di mana kamu punya iman waktu digoda sedang diuji, dan iman kamu itu kalau kamu berhasil dalam penggodaannya dengan pilih untuk memikirkan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang menyenangkan, memberikan pengharapan, kamu akan sabar dalam kehidupan kamu. Dan sabar adalah buah roh, long suffering. Dan saya punya iman yang sedang diuji itu buah roh. Dan kalau saya pilih untuk pikir hal-hal yang sukacita, walaupun di tengah badai pun, itu semua buah roh. Itu semua adalah buah roh yang dihasilkan kalau saya pilih untuk memikirkan hal-hal yang positif. Itu pilihan. Saya nggak pernah bisa bilang bahwa situasi dan kondisi yang mendikte apa yang saya pikirkan, karena itu saya punya pilihan sendiri. Ayat 4 dikatakan, dan sabar itu akan menghasilkan pekerjaan yang sempurna, di mana saya akan kedapatan tidak berkekurangan suatu apapun. Dan buah roh iman di 1 Petrus 1 ayat 9 ialah the end of your faith. Jadi bagaimana kita punya iman bertambah-tambah? Ialah melalui diverse temptation. Melalui hal-hal yang menggoda saya, yang Tuhan izinkan untuk menguji iman saya. Apakah saya akan tetap pilih untuk pikir hal-hal yang penuh dengan pengharapan, sukacita, walaupun situasinya berlawanan dengan yang sukacita, disitulah iman saya bertambah. Disitulah buah roh bertambah-tambah. Dan di saat saya memiliki the end of my faith, itu adalah the salvation of your soul, keselamatan jiwa, tidak berkekurangan satu apapun. Efesus 5 ayat 27. Nah, bicara tentang iman, di 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, kita fight the good fight of faith. Artinya, saya mau mempertahankan dan mau menambah iman waktu saya fight the good fight. Nah, fight itu artinya bertempur. Bertempur itu sama dengan saya punya pertempuran ialah untuk pilih
untuk tidak mau melayani yang negatif dalam pikiran saya. Itu pertempurannya. Pertempurannya di dalam pikiran saya sendiri. Karena saya yang pilih, saya mau melayani, saya punya perasaan yang negatif. Memang situasinya negatif, tapi apakah saya mau melayani yang negatif? Apakah saya mau pikir hal-hal yang mencemaskan, yang tidak ada pengharapan? Atau saya mau pilih hal-hal yang positif, walaupun situasinya negatif? Itu dia punya the fight, the good fight of faith. Dan dengan saya bertempur seperti itu, dengan pertempuran seperti itu, saya pegang kehidupan kekal dan tidak mau melepaskannya. Jadi di saat saya memasuki pencobaan, dan di pencobaan itu saya sedang diuji apakah saya mau melepaskan hal-hal yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan dalam kehidupan saya, di mana saya diberikan pengharapan di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, atau saya mau melepaskan itu, yaitu kehidupan kekal, dan pilih untuk memikirkan hal-hal yang negatif karena situasinya negatif. Itu pertempuran iman saya. Sekali lagi, hal-hal yang itu akan mempengaruhi tubuh saya, yang kita sudah baca tadi. Dan di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, Rasul Paulus bilang, saya sudah bertempur pertempuran iman ini. Saya sudah bertempur the good fight ini. Saya sudah selesai bagian saya. Dan dia bilang apa? Saya tetap mempertahankan iman. Saya tidak pernah pilih untuk pikir hal-hal yang negatif. Walaupun situasinya negatif, saya tetap mempertahankan yang iman berdasarkan pilihan, bukan berdasarkan perasaan. Dan itulah kehidupan kekal. Pertempuran kita di dalam pikiran kita sendiri. Di situ kita punya pertempuran. Bukan di luar mana, di dalam hati kita. Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan selalu, bukan sekali-sekali. Jangan hanya bersukacita waktu semuanya oke-oke. Di saat ada sesuatu yang enggak oke, seakan-akan enggak kenal kebenaran. Karena di saat hal itu terjadi, saya lepaskan iman. Saya lepaskan kehidupan kekal. Karena itu pilihan saya. Pilihan saya ialah saya tetap mau pikir positif hal-hal surgawi. Karena bukankah semua yang Tuhan sudah berikan melalui kebenaran itu positif semua. Dan kalau saya pilih untuk pikir, untuk bersuka cita, dan kata rejoice ini adalah joy. Dan itu adalah buah roh. Dan kalau saya tetap mempertahankan itu, saya tetap mempertahankan iman sampai the end of my faith, yaitu salvation of my soul. Artinya, seseorang tidak bersuka cita, atau seseorang yang tidak bersuka cita, adalah seseorang yang tidak bertempur atau kalah dalam pertempuran imannya. Di saat dia pilih untuk tidak bersuka cita, untuk mengeluh, untuk menggerutu, untuk lupa daratan, dia kalah pertempuran untuk keselamatannya. Dia kalah saat itu. Karena dia pilih untuk melayani. Dia punya daging, padahal itu pilihan. Itu bukan paksaan. Di Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, dia yang menang, artinya dia yang menang pertempuran iman itu, akan mewarisi segala-galanya. Jadi janji untuk warisan itu adalah janji yang diberikan bagi orang yang menang. Kita tahu warisan itulah dunia yang baru yang dijanjikan kepada semua yang menang, lalu diulang kembali kepada Abraham, kan? Jadi harus saya menang dulu, dan menang itulah menang untuk menjaga saya punya pikiran untuk tidak pernah keluar jalur dari kebenaran yang saya sudah pelajari, apapun situasi kondisinya. Dan kalau saya menang dalam hal itu, barulah yang dijamin itu atau warisan itu diberikan. Artinya, warisan itulah hasil sekarang saya menang, bukan menangnya nanti. Saya harus menang sekarang dalam pertempuran itu untuk menerima warisan nanti. Kita tahu semua kutipan ini di Steps to Christ 43 dikatakan, peperangan terhadap diri sendirilah. Dan diri sendiri kita tahu adalah the lust of the flesh, the lust of the eyes, dengan the pride of life. Peperangan melawan diri sendiri. Dan diri sendirinya ialah, saya mau melayani saya punya daging, atau saya mau fokus akan firman Tuhan. Itu pilihan. Sebenarnya pilihan itu boleh dikatakan bukan pertempuran,
Tapi sangkin daging itu pengen dilayani dan kita nggak mau nggak melayaninya, itulah sebabnya menjadi satu pertempuran. Dan pertempuran melawan diri sendiri itu adalah pertempuran terbesar. Nggak ada pertempuran soal keselamatan kita yang lebih besar daripada ini, yaitu melawan diri sendiri. Untuk mengalah, mengalah artinya saya mengalah di mana saya tidak mau melayani daging saya. Di situ saya harus mengalah. Oke, walaupun enak sekali untuk melayani daging, saya mengalah, saya tidak mau melayani daging. Kita harus mengalah untuk tidak melayani daging. Dan kita menyerah kepada kehendak Bapa, itu perlu perjuangan. Tetapi saya harus berikan diri saya kepada Tuhan, baru saya bisa dibersihkan. Dan itu semua pilihan, itu bukan kebetulan, itu bukan satu hal yang mustahil, karena itu pilihan. Kita sudah tahu bahwa keselamatan itu pilihan, mau percaya atau enggak, bukan usaha kita. Kalau saya mau berusaha untuk menang, itu mustahil. Jadi kemenangan itu tergantung dari pilihan saya. Nanti kita lihat bagaimana supaya saya pilih itu. Jadi bersuka cita di dalam kemenangan adalah hasil melihat diri ditaklukkan. Nah kalau kita lihat ya, bukankah setiap kali saya menang, saya lebih semangat untuk menghadapi pertempuran yang berikut. Lawannya juga benar. Kalau saya selalu kalah, apakah saya tambah lama tambah ciut waktu menghadapi diri sendiri? Tetapi setiap kali saya menang, dan menang itu apa? Pilih untuk bersuka cita. Karena kalau saya pilih, itu menang. Yang saya pilih itu adalah kemenangan. Itu bukan saya pilih untuk menang, lalu saya berusaha untuk menang. Waktu saya pilih untuk menang, itulah kemenangan saya. Dan itu adalah sukacita. Karena waktu saya pilih menang, itulah kemenangan dan itulah sukacita. Jadi sebelum bertempur, saya sudah menang karena saya pilih yang menang. Dan karena sudah menang, saya bersuka cita. Walaupun saya sedang menghadapinya, tapi saya tahu saya sudah dapat kemenangan. Karena saya percaya yang Tuhan bilang itu, saya mengharapkan bahwa yang Tuhan bilang akan melakukan apa yang dibilang. Dan saya bergantung kepada apa yang Tuhan bilang sepenuhnya untuk melakukan apa yang dia bilang. 1 Korintus 15:5-7 dikatakan, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Sudah. Dan kalau sudah artinya saya sudah menang. Kenapa dan kalah? Karena saya nggak pilih kemenangan itu. Jadi waktu saya menghadapi sesuatu, saya sudah ada kemenangan di tangan saya, kurang mau pilih. Pilihannya mau pilih kemenangan atau mau pilih untuk kalah karena mau melayani daging. Barang siapa born of God, taklukan dunia, menang. Dan kita punya kemenangan bukan pertempuran kita, bukan. Kita punya kemenangan ialah kita punya iman. Kita punya imanlah waktu kita pilih kemenangan yang sudah diperoleh, waktu kita pilih kemenangan, itulah kita punya iman yang pilih itu. Karena kita percaya bahwa yang Tuhan bilang itu adalah saya punya iman, itulah kemenangan saya. Karena Tuhan janji, kalau saya terima melalui iman, itulah kemenangan saya. Dan kalau saya sudah tahu itu, makanya saya selalu bersuka cita. Rejoice always in the Lord. Selalu bersuka cita. Jadi jangan tunggu di akhir dulu, lalu mudah-mudahan bersuka cita. Kalau kemenangan itu sudah diperoleh sebelum bertempur. Karena yang bertempur adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa saya. Dan setan sudah ditaklukkan. Jadi barang siapa yang menang, dia beriman. Di Markus 9:23 kita tahu ada seorang bapa yang anaknya dirasuk setan. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus bisa menolong dia? Lalu Tuhan Yesus bilang kepada dia apa? Kalau kamu bisa percaya, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Jadi untuk orang yang selalu kalah, artinya dia kalah karena dia tidak percaya. Dan kenapa dia gak percaya? Karena dia rasa bahwa dia punya daging lebih kuat dari kuasa Tuhan. Itu sebabnya dia gak percaya bahwa dia bisa menang, karena dia bilang, bukan main kuatnya daging saya. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, saya dapat melakukan segala hal yang benar, kemenangan, melalui Kristus yang memberikan kekuatan bagi saya. Artinya, kekuatan itu Kristus punya, dan kekuatan itu kita tahu
2 Korintus 12 ayat 9 adalah grace, the power of Christ. Dan kuasa itu saya peroleh melalui iman. Dan kita tahu Filipi 2 ayat 13, yang bekerja ialah kuasa Tuhan dalam saya. Saya punya tugas ialah untuk percaya bahwa saya sudah menerima kemenangan, dan itu sebabnya saya bersuka cita di tengah badai sekalipun karena saya sudah menang. Diberkatilah orang yang beriman karena dia selalu bersuka cita. Mari kita lihat the secret of our strength. Artinya apa kita punya rahasia daripada kekuatan kita di mana kita bisa menang. Di mana secret daripada kita punya strength. Di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, saya bisa melakukan semua kehendak Bapa, saya bisa bersuka cita di dalam kemenangan walaupun sedang bertempur, belum selesai, karena Kristuslah yang memberikan saya punya kekuatan. Yesaya 27 ayat 5 dikatakan, peganglah kekuatannya dia. Rentangkan tanganmu, ulurkan tanganmu, dan peganglah kekuatannya. Nah, kita tahu kata pegang itu pakai tangan, dan tangan melambangkan iman. Kan saya harus ada bagian saya untuk saya mengulurkan tangan saya, dan itu pengungkapan iman saya. Nah, kita lihat di Galati 2 ayat 20. Ini dia punya secret daripada kita punya kemenangan, kita punya kekuatan. Dikatakan, Kristuslah yang hidup dalam saya. Dan saya hidupnya melalui imannya anak God. Jadi, Kristus dalam saya, lalu saya hidup melalui dia punya iman. Dia punya iman. Jadi, mari lihat tentang Kristus dulu, karena kita butuhkan Kristus punya iman. Untuk saya bisa menang, saya butuhkan Kristus punya iman dengan catatan Kristus hidup dalam saya. Kita tahu Kristus adalah dia punya roh, dia punya firman yang hidup dalam saya, kan? Di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, be of good cheer, atau bersukacitalah, rejoice, bersukacita, karena saya sudah berikan kemenangan bagi kamu, sehingga kamu gak perlu bersusah, atau kamu gak perlu berduka, karena kamu saya sudah berikan kemenangan. Makanya be of good cheer. Lalu dibilang apa? Saya sudah menang. Saya sudah taklukkan dunia. Nah, saya ini yang taklukkan dunia adalah Kristus yang hidup dalam saya. Artinya yang di dalam saya sudah taklukkan dunia. Jadi waktu saya berhadapan dengan dunia, yang di dalam saya sudah taklukkan dunia. Itu sebabnya saya sudah memiliki kemenangan. Karena yang berada di dalam saya, rohnya Kristus, sudah taklukkan dunia. Jadi apa artinya hidup melalui imannya Kristus? Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia hidup, kan? Ini kata hidup, kan? Ini di Galati 2 ayat 20 dikatakan, Kristus hidup, lalu saya hidup melalui imannya Kristus. Lalu dikatakan, saya hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Nah, kita tahu Tuhan Yesus bukan Bapa. Jadi saya hidup dari firman yang keluar dari mulut Bapa, tapi untuk saya dapat firman-Nya Bapa, saya harus melewati Kristus yang hidup dalam saya punya iman. Karena kita tahu iman diperoleh dengan mendengar, mendengar akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu diperoleh melalui imannya Kristus, dan waktu firman itu disalurkan melalui imannya Kristus, karena Kristus hidup dalam saya dapat firman-Nya, dan begitulah saya hidup berimannya melalui imannya Kristus. Dan Kristus sudah taklukkan dunia, dan yang hidup dalam saya sudah taklukkan dunia. Kita lanjut. Artinya manusia akan hidup melalui imannya firman Bapa. Kita lihat di sini di Yohanes 14:10, firman Tuhan itu di dalam Kristus lah yang bekerja. Jadi firman itu yang diperoleh oleh Kristus melalui iman bekerja dalam Kristus waktu dia menang. Dan Kristus bilang di Yohanes 5:30, saya dari diri saya sendiri gak bisa bikin apa-apa. Artinya waktu Tuhan Yesus menang, dia menangnya dari firman Bapa yang dia peroleh melalui iman yang berdiam dalam dia. Jadi satu paket semua itu, firman Bapa yang berdiam dalam dia melalui dia punya iman kepada Bapanya, itu satu paket hidup dalam saya. Jadi saya membutuhkan Kristus punya iman kepada Bapa supaya firman Bapa
disalurkan melalui imannya Kristus, dan karena Kristus dalam saya terima firman-Nya Bapa. Begitulah saya hidup, namun Kristus yang hidup dalam saya. Waktu dikatakan manusia hidup melalui iman, itu bicara tentang the just shall live by the faith of Jesus Christ. Karena hanya Kristuslah yang bisa connect dengan Bapa. Saya nggak bisa. Jadi untuk ke Bapa harus melalui imannya Kristus. Di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, Kristus menderita untuk kita dan meninggalkan contoh bagi kita agar kita mengikuti jejak-jejaknya. Nah, Tuhan Yesus punya jejak apa? Tuhan Yesus kan manusia. Dan dalam kemanusiaannya, dia memiliki iman kepada Bapanya, dan melalui imannya lah dia terima strength, grace, the power daripada Bapanya untuk dia bisa hidup berdasarkan firman Bapa dan tidak pernah melayani dia punya human nature, punya daging. Nggak pernah. Dan saya pun yang memiliki human nature bisa bilang hal yang sama dengan mengikuti jejaknya melalui imannya Kristus. 1 Yohanes 5:4, barang siapa born of God, taklukkan dunia. Dan inilah kemenangannya. Nah, kemenangannya ialah melalui imannya Kristus. Kristus menang, dan melalui imannya Kristus. Kalau saya percaya bahwa saya bisa hidup melalui imannya Kristus karena Kristus hidup dalam saya, itulah kemenangannya. Jadi saya punya bagian inilah untuk percaya. Di saat saya percaya, otomatis saya hidup melalui imannya Kristus. Saya punya langkah ialah percaya. Dan di saat percaya, Roh Kristus berdiam dalam saya, otomatis saya hidup dari firman-Nya Bapa. Jadi ini semua soal pilihan. Nah, sebelum pilihan kita harus mengerti dulu. Karena kalau orang gak mengerti, dia gak tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi kalau dia mengerti, kemenangan sudah diperoleh kalau saya pilih untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau saya percaya, Roh Kristus berdiam dalam saya. Di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, Roh Kristus mengetuk pintu, dan kalau saya buka, saya terima, saya bilang saya mau hidup sesuai dengan itu. Itulah kemenangan saya. Itu semua pilihan. Saya punya iman yang menentukan saya punya keselamatan. Kita baca di Signs of the Times, Bapa dan Anak dalam konsultasi mengambil keputusan bahwa Kristus harus datang ke dunia sebagai bayi dan hidup kehidupan manusia, dan harus hidup dari anak-anak sampai dewasa, dan harus menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita semua sebagai manusia harus mengalami hal yang sama. Dan pada waktu yang bersamaan, dia harus hidup tanpa dosa. Agar dia bisa memberikan contoh bagaimana manusia bisa hidup seperti dia juga. Jadi Tuhan Yesus punya kehidupan, itulah patokan saya bahwa saya bisa juga karena Tuhan Yesus bisa juga. Ini bukan soal apakah saya mampu, apakah saya sanggup. Yang Tuhan Yesus bilang kan kepada orang tua, ini bukan soal kamu sanggup atau kamu mampu. Kamu punya kesanggupan dan kemampuan itu ialah apakah kamu percaya. Karena kalau kamu percaya, yang bekerja bukan kamu. Kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil. Sehingga Tuhan Yesus sangat mengetahui bagaimana untuk menolong orang yang sedang berjuang untuk menang, dan perjuangannya ialah mau percaya atau enggak. Dia diuji sebagaimana manusia diuji, dia digoda sebagaimana manusia digoda, dan kehidupan yang dia hidupkan di dunia ini, manusia bisa hidupkan dengan terima firman Tuhan melalui kuasa dan instruksinya Kristus. Jadi firman Tuhan itu kuasa, sama dengan Petrus di Matius 14. Waktu Tuhan Yesus bilang, instruksi bilang apa? Jalan menuju aku kan? Jalan, itu instruksinya. Dan kata jalan, instruksi jalan adalah kuasa yang menyanggupkan dia untuk jalan. Sama dengan di Yesaya 30 ayat 21. Waktu kamu mendengar firman Tuhan, dan mendengar itu ialah waktu kamu belajar firman Tuhan. Waktu kamu belajar firman Tuhan dan kamu tahu itu kebenaran, itulah yang kamu dengar. Dan di saat kamu menghadapi situasi dalam kehidupan, firman itulah yang menjadi patokan apa yang kamu buat saat itu. Dan kalau kamu percaya, kamu akan bikin itu walaupun itu bertentangan dengan situasi kondisi. Walaupun itu bertentangan dengan kamu punya perasaan, tapi itulah yang kamu buat karena kamu percaya. Dan kalau kamu buat itu, dibilang apa? Kamu gak bisa berdosa. Walaupun tentu saja banyak konsekuensinya, tapi
konsekuensinya itu tidak akan membatalkan saya punya kehidupan kekal. Daniel, konsekuensinya lubang singa. Sadrak, Mesak, Abednego, konsekuensinya dapur api. Dan mereka punya pilihan apa? Saya tidak akan menyangkal apa yang saya tahu benar, walaupun konsekuensinya kematian. Itu kehidupan kekal. Pilih apa yang benar, boleh dikatakan pusing amat apa konsekuensinya. Karena yang saya kejar adalah kehidupan kekal, betul? Ibrani 11 ayat 30. Melalui iman, tembok Jericho tumbang, jatuh. Di Roma 15 ayat 4, dikatakan apa saja yang dulu kala ditulis untuk kita, itu ditulis untuk supaya kita bisa belajar dan melalui sabar, kesabaran dan sukacita kita bisa memiliki pengharapan. Nah, pengharapannya apa? Apa pengharapan kita? Kita punya pengharapan ialah pengharapan untuk menang di saat kita berhadapan dengan kita punya peperangan melawan diri sendiri, kan? Itu peperangannya. Jadi hal-hal yang di Alkitab yang kita baca itu, itulah yang memberikan pengharapan waktu kita menghadapi kita punya peperangan melawan kita punya flesh. Jadi waktu baca firman Tuhan, cerita-cerita di Alkitab, itu diceritakan supaya saya ada pengharapan untuk menang, karena tahu caranya untuk menang waktu saya menghadapi saya punya pertempuran yang terbesar itu melawan saya punya diri sendiri. Efesus 6:12 dikatakan, karena kita punya pertempuran bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan principalities, powers, rulers of the darkness of this world, dan roh-roh kejahatan. Artinya kita punya pertempuran ialah spiritual. Inilah peperangan spiritual. Melawan diri sendiri itu peperangan spiritual. Di 2 Korintus 10 ayat 3 dikatakan, kita tidak bertempur melawan daging. Karena inilah pertempuran spiritual, artinya kita harus memiliki alat pertempuran spiritual. Dan kita punya alat pertempuran spiritual ini adalah mighty through God, kuasa Tuhan. Artinya waktu saya sedang berhadapan dengan saya punya pertempuran lawan daging, jangan bergantung dengan perasaan saya udah pasti kalah, karena perasaan saya itu adalah daging dan bagaimana daging mau kalahkan spirit, sesuatu yang spiritual. Saya harus gunakan firman Tuhan. The words that I speak unto you, they are spirit. Saya harus gunakan firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan, bahwa seperti apapun yang saya rasakan, seperti apapun saya punya feeling, bukan itu yang mendikte siapa menang atau kalah. Saya punya iman regardless apa yang saya rasa. Jangan saya punya perasaan yang mendikte siapa yang menang. Harusnya saya punya iman, percaya enggak Tuhan bilang menang, percaya enggak bisa jalan walaupun di atas air dan sedang badai. Kalau saya pikir badai, sudah pasti tenggelam. Bukankah yang kasih jalan, bukan saya punya carnal, bukan saya punya tubuh. Yang kasih jalan adalah kuasa spiritnya Tuhan. Dan kuasa Tuhan ini adalah kuasa alat pertempuran saya untuk berperang melawan saya punya spiritual warfare, yaitu melawan saya punya keinginan daging. Dia akan pull down stronghold. Nah, pull down stronghold itu sama dengan kasih tumbang dia punya tembok-tembok yang kuat itu. Tembok-tembok yang kuat ditumbangkan dengan firman Tuhan hanya karena saya percaya firman Tuhan sanggup. Bagian saya pilih. Dan casting down imagination. Casting down artinya menumbangkan dan membuang imajinasi-imajinasi di dalam pikiran saya yang saya mau layani untuk bisa hilang. Jadi pikiran-pikiran itu bisa ditaklukkan dengan iman kepada firman Tuhan yang taklukannya. Every high thing, hal-hal yang tinggi yang meninggikan dirinya terhadap the knowledge of God. Nah, kita bahas itu nanti. Artinya, dan kita bawa dan perbudak semua pikiran-pikiran itu, kita kasih masuk ke dalam penjara dan ditawan oleh kuasa Tuhan, sehingga saya menurut Kristus, bukan menurut akan saya punya keinginan daging. Nah, di sini dikatakan, exalteth itself against the knowledge of God. Artinya, hal-hal dalam pikiran saya yang bertentangan dengan the knowledge of God itu harus ditumbangkan dengan iman. Imanlah yang bisa menumbangkan hal-hal yang meninggikan dirinya
terhadap the knowledge of God. Di 1 Timotius 6:12 dikatakan tadi kan, fight the good fight of faith. Kita punya pertempuran ialah pertempuran iman. Karena ini spiritual warfare. Kita harus pegang dan mempertahankan kehidupan kekal. Nah, artinya pertempurannya ialah jangan kasih lepas iman kita, karena di saat saya kasih lepas iman, saya kehilangan kehidupan kekal. Hanya karena mau melayani daging, saya kehilangan kehidupan kekal. Dan apa itu kehidupan kekal yang harus dipertahankan dengan iman? Yohanes 17:3 katakan inilah kehidupan kekal. Kehidupan kekal ialah Tuhan Yesus bilang murid-murid mengenal engkau satu-satunya God dan Yesus Kristus. Artinya untuk mempertahankan kehidupan kekal melalui iman ialah saya harus kenal bahwa ada satu God dan Yesus Kristus. Artinya kalau saya enggak tahu bahwa God itu satu dan pengertian saya bahwa God itu satu tapi tiga, itu bukan kehidupan kekal. Itu bukan the knowledge of God. Karena saya harus know, saya harus ada knowledge of God, dan knowledge of God itulah the only true God dengan Jesus Christ. Jadi hal-hal yang membuat saya tidak percaya itulah yang harus ditaklukkan oleh iman. Untuk mempertahankan kehidupan kekal ialah untuk memiliki the knowledge of the only true God dengan Jesus Christ. Itu dipertahankan melalui iman. Dan Jesus Christ dengan the only true God, kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6. Ada satu God, dan satu God itu the Father. Rasul Paulus gak bilang ada satu God, the Father, the Son, dengan the Holy Ghost. Itu bukan the knowledge of God. Karena di ayat 7 dikatakan, gak semua orang memiliki knowledge ini, di mana cuma ada satu God yang adalah Father, dan satu Lord Jesus Christ. Enggak semua orang tahu ini. Artinya fight the good fight of faith itu ialah untuk mempertahankan kehidupan kekal, dan kehidupan kekal itu ialah tahu bahwa ada satu God dan satu itulah Father, dan ada satu Lord Jesus Christ, anaknya Father. Itu the knowledge of God. Dan untuk tidak memiliki knowledge itu, saya tidak memiliki kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itulah pengetahuan akan kebenaran itu. Dan sangat disayangkan, enggak semua orang memiliki pengetahuan ini. Di ayat 7 dikatakan. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, menurut kamu, Tuhan Yesus bilangnya kepada murid-murid ya. Menurut kamu, saya siapa? Saya siapa? Kamu kenal saya sebagai siapa? Nah, Petrus yang jawab, engkau adalah Kristus, anak God yang hidup, anaknya Bapa. Yang kita tahu, Tuhan Yesus setuju karena dia bilang, diberkatilah kamu Simon Barjona. Karena bukan flesh dengan blood yang ungkapkan kepada kamu, tetapi Bapakku di surga. 1 Yohanes 4:15, roh Bapa berdiam dalam kamu yang ungkapkan kebenaran itu. Jadi bagaimana caranya untuk kita punya kehidupan kekal dipertahankan? Harus bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Kenapa enggak bersuka cita kalau saya sudah diberikan kemenangan sehingga semua penggodaan enggak perlu menghasilkan sesuatu yang menyedihkan? Kalau sudah dijamin kemenangan, sehingga rejoice always in the Lord, bersuka cita selalu. Dan bersuka cita selalu itu karena Kristus anaknya Bapa punya iman kepada Bapanya, melalui mana saya bisa memperoleh iman, itulah saya punya kemenangan. Saya punya kemenangan lah melalui anaknya Bapa yang menerima segala-galanya dari Bapanya. Makanya harus tahu knowledge of God, karena dia punya saluran ialah Bapa ke anak, ke saya. Bukan God yang namanya Bapa ke God yang namanya anak, walaupun bukan Bapa dan anak, lalu ke saya. Bukan begitu. Itu enggak ada kemenangan di situ. Makanya kalau kita tidak mengenal knowledge of God, kita tidak memiliki knowledge of God, kita tidak memiliki kemenangan, sehingga kita enggak pernah menang. Karena enggak pernah menang, bagaimana bisa bersuka cita kalau enggak pernah mengalami kemenangan? Karena selalu melayani daging. Hosea 4:6 katakan, umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan, dan mereka telah tolak pengetahuan. Ayat 1 dikatakan, mereka tidak memiliki the knowledge of God. The knowledge of God itu apa? Saya bergantung kepada imannya Kristus, anaknya Bapa, yang bergantung kepada Bapanya. Itu knowledge of God, dan itulah dia punya victory, itulah kemenangannya. Saya harus percaya itu. Saya harus ada iman terhadap itu.
Dan kalau iman saya bukan itu bukan kemenangan. The only genuine saving faith, satu-satunya iman yang murni yang menyelamatkan, ialah iman yang berpegang kepada righteousness-nya Kristus yang diberikan kepada manusia melalui iman. Dia adalah satu-satunya sumber daripada kuasa spiritual. Kita tahu kita punya pertempuran adalah spiritual. Dan kita bisa memperoleh itu melalui iman. Dan kalau saya percaya itu, otomatis saya bisa menerima itu melalui imannya Kristus. Lalu dikatakan, masing-masing kita bisa memiliki knowledge of God untuk diri kita sendiri. Jadi, iman yang menyelamatkan, yang menerima power untuk menaklukkan kita punya spiritual warfare, itu adalah knowledge of God yang kita sendiri harus miliki, dan harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus yang Bapa kirim. Nah, bicara tentang Bapa kirim kan? Yang Bapa kirim. Artinya, Bapa kirim anaknya. Dan dengan Bapa kirim anaknya, sekarang saya ada saluran iman. Dan saluran iman itulah yang memberikan kemenangan. Dan kemenangan itulah yang mempertahankan saya punya kehidupan kekal melalui iman. Bicara tentang yang dikirim Bapa, anak yang dikirim Bapa, 1 Timotius 6:12 dikatakan, kita punya pertempuran iman itu ialah untuk memegang dan mempertahankan kehidupan kekal. Ini dia kan, sama dengan kutipan di atas. Lalu dikatakan, inilah kehidupan kekal yang kita harus pertahankan dengan beriman. Dan kita harus mempertahankan, kita punya pengetahuan tentang the only true God dan Jesus Christ yang dia kirim. Tadi dikatakan, kita bisa menang kalau kita memiliki knowledge of God, bahwa God itu adalah the only true God, dan Jesus Christ yang dia kirim, lalu imannya itulah kita memperolehnya dari the only true God. Itu adalah iman. Iman kita adalah kemenangan kita. Dan hasil iman itu tentu saja saya akan melakukannya karena instruksinya. Jadi iman itu harus kelihatan perbuatannya, sama dengan Petrus. Kalau dia percaya firman yang dia dengar itulah yang memberikan instruksilah kesanggupan untuk dia berjalan, dia harus ungkapkan imannya dengan berjalan. Artinya berjalannya adalah penurutannya. Tapi penurutannya itu mengungkapkan pekerjaan kuasa Tuhan dalam saya, itu bukan kuasa saya sendiri. Itu keselamatan. Di Signs of the Times dikatakan, apakah Kristus dibentuk di dalam kamu, pengharapan kemuliaanmu? Untuk orang lain mengenal Kristus dan mengaku dia sebagai pemimpinnya, enggak ada gunanya untuk kamu, karena orang lain itu. Kamu harus mengetahui dia untuk diri kamu sendiri. Kamu harus memperoleh pengetahuan akan dia, yang mana kamu bisa bilang sama-sama dengan orang-orang Samaria, waktu wanita itu kembali ke dia punya village atau dia punya kampung, dia bilang apa? Orang-orang bilang, sekarang kita percaya. Bukan karena kamu yang bilang, karena kita sudah dengar sendiri. Artinya kita punya pengetahuan tentang God itu harus kita punya pengetahuan sendiri, bukan karena orang lain. Dan kita tahu, kita mengenal sekarang bahwa dia adalah Kristus. Tadi dikatakan, Kristus adalah apa? Di Matius 16, Kristus adalah the Son of God. Kita sudah tahu sendiri, bukan dengar dari orang lain, bahwa Kristus itu Christ atau the Son of God. Kamu harus bisa bilang dengan Rasul Paulus, saya kenal siapa yang saya percaya. Artinya kalau saya gak kenal siapa God, bahwa dia cuma satu God, Father, dan anaknya Jesus Christ, saya percaya kepada siapa? Kita tahu Miss White punya perkataan terakhir juga loh, I know whom I have believed. Saya ada knowledge of God? Enggak. Karena kalau saya tidak memiliki knowledge of God, saya percaya kepada siapa? Siapa yang saya percaya? Kalau yang saya percaya itu bukan God. Artinya penting sekali untuk memiliki pengetahuan God itu Father, dan anaknya itulah Son of God, dan anaknya adalah God sebagai dia punya nature, dia punya karakter, dia punya substance, tapi bukan dia punya oknum God. Kalau saya nggak percaya itu bukan kehidupan kekal. Penting sekali untuk percaya siapa, karena siapanya itulah yang menentukan kuasanya. Yohanes 9:35,
waktu Tuhan Yesus menemukan orang yang sudah disembuhkan dari buta, dia bilang apa? Apakah kamu percaya akan anaknya God? Nah, karena dia gak pernah lihat, karena waktu dia buka mata Tuhan Yesus sudah gak ada. Siapa dia Tuhan? Agar saya bisa percaya akan anaknya God. Siapa dia? Lalu ayat 37 Tuhan Yesus bilang kepada dia, yang kamu lihat dan yang sedang berbicara dengan kamu adalah Son of God. Lalu ayat 38 dia bilang apa? Saya percaya, lalu dia sembah dia. Artinya, apakah Tuhan Yesus waktu dia bilang saya anak God, kalau dia bukan anak God, artinya dia bohong. Kalau dia hanya berperan sebagai anak God, artinya dia bohong. Sedangkan orang punya keselamatan tergantung dari percaya yang benar. Jadi bagaimana saya bisa selamat kalau yang saya percaya itu salah, karena dia bukan anak God. Makanya Rasul Paulus bilang, saya kenal siapa yang saya percaya. Orang buta pun dia pengen lihat siapa yang dia percaya. Dan dia kenal yang sembuhkan dia sebagai anak God. Dan dia kenal dia sebagai anak God. Dan kalau dia bukan anak God, artinya kamu percaya kepada siapa? Jadi bisa lihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar anak God dan Bapaknya benar-benar God the Father. Dan saya harus percaya itu. Itu knowledge of God, itu adalah kehidupan kekal. Di Markus 9:22, kita kembali ke cerita itu. Orang tuanya bilang, kalau kamu sanggup untuk bikin apa-apa, kasihanilah kami dan tolonglah saya punya anak, punya persoalan. Jadi, kalau kamu sanggup, tolonglah anak saya. Lalu Tuhan Yesus jawab kepada dia, kalau kamu sanggup percaya, apa yang mustahil bagi dia yang percaya? Dia sadar bahwa selama ini dia gak percaya. Nah, kalau dia gak percaya dan itu sebabnya persoalan yang gak selesai, bagaimana kalau Tuhan Yesus bukan Son of God dan saya percaya dia sebagai Son of God, kapan selesai persoalannya? Artinya, orang yang butanya sembuh disembuhkan oleh Son of God. Karena kalau dia bukan Son of God, dia masih buta. Jadi orang tua ini dia sadar bahwa dia gak percaya akan Kristus yang adalah anak God, punya kuasa. Dan dia bilang, tolong kami punya persoalan, yaitu anak kami, anak saya. Kalau kamu bisa tolong, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu bisa percaya, kalau kamu bisa percaya bahwa saya memiliki kuasa dan saya adalah anak God, gak ada yang mustahil. Waktu dia sadar itu, apa yang dia bilang? Tadi dia bilang apa? Tolong anak saya. Sekarang dia bilang apa? Bukan itu persoalannya. Persoalannya saya gak percaya. Saya gak percaya. Saya gak ada iman. Lalu dia bilang apa? Saya percaya. Tolong saya punya tidak percaya. Tadi dia bilang apa? Tolong anak saya. Anak saya gak pernah bisa ditolong kalau saya gak beriman. Tolong saya punya tidak percaya. Karena di saat saya tidak percaya dan menjadi percaya, persoalannya akan hilang. Karena engkau ada kuasa, saya saja yang selama ini tidak percaya. Apakah kita percaya bahwa kita bisa menang? Kalau kita bisa menang, sebenarnya enggak. Apakah percaya bahwa kita menang karena kemenangan sudah diperoleh Kristus dan Kristus berdiam dalam saya? Dan kalau saya percaya, dan percaya itu diungkapkan dalam kenyataan, apapun situasinya, apapun perasaan saya, apapun situasi kondisi, sekalipun dipecat, dibenci orang, namanya percaya tetap percaya. Jangan membuat situasi kondisi yang mendikte saya percaya atau tidak. Karena itu bukan kehidupan kekal. Lord, I believe. Help thou mine unbelief.